Assalamualaikum, World Review. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau bikin rumah buat si Oyen ini ya. Oke, pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yuk, check it out. Pertama-tama kita siapkan lakban, gunting, lalu kardus bekas. Kaos butut, pokoknya yang modelnya gini ya, yang leher, jangan yang leher berkerah, jadi yang kayak gini, mau lengan panjang atau pendek terserah. Lalu ada kain ini nanti buat alasnya kucingnya, mau kain atau selimut yang agak hangat juga boleh, suka-suka aja ya. Langsung aja kita eksekusi. Pertama kita potong bagian yang panjang ini ya, satu sisi aja yang dipotong. Nah ini ada sisa potongannya, bisa taruh bawah aja biar agak tebelan dikit daripada dibuang. Selanjutnya kita lakban yang tadi dipotong biar nyambung. Oke, sudah beres. Sekarang kita masukkan kainnya buat alas kucingnya tidur ya, biar agak anget. Cukup kain aja ya, nggak usah pakai bantal sama guling, nanti tempatnya nggak cukup. Terus tinggal dilekatkan aja, mau pakai lakban atau peniti atau jarum pentul juga boleh, cuma agak riskan kalau pakai yang tajam-tajam, jadi aku pakai lakban aja. Berikutnya kita masukkan, kita buka bagian dalam t-shirt kaosnya, lalu kardusnya kita masukin ke dalam kayak gini ya. Nah ini pastikan ya lehernya di tengah buat pintu masuk kucingnya. Selanjutnya bagian lengannya kita rapikan, bisa pakai peniti. Kalau lengan panjang sih lebih baik ya, cuma aku nggak punya yang kaos lengan panjang, jadi aku pakai yang ini aja. Oke,
Oke, sudah jadi tuh. Nggak tahu masuknya kapan, tiba-tiba udah ada di dalam. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu di video yang lainnya. Ciao.